Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizmianto Aris Di channel Agro Tetris Indonesia Nah teman-teman Ini kita lagi eh, mengecek tanaman cabai ya Di musim penghujan ini nah, Ini ada gejala busuk buah, tapi tidak banyak teman-teman nah, karena ini eh, kekurangan apa namanya bahan aktif sedikit eh, seperti sistemiknya teman-teman ya. Jadi kita sarankan hari ini eh, atau penyemprotannya tambahannya itu pakai asesorobin dan dv Conagol. sama eh, diberikan di mitomov teman-teman ya supaya E, tanaman cabenya itu aman dari pitopthora. Nah, teman-teman, ini e, tanaman cabai yang lagi kita e, apa namanya ya, baru mulai kita kembangkan, teman-teman. Ini sudah tiga kali penanaman dan alhamdulillah sampai sekarang varietas lokal ini masih Bagus ya, saya rasa ini masih bagus, bisa dikembangkan khusus untuk dataran tinggi, teman-teman ya. Karena ini baru tiga kali penanaman, dan alhamdulillah, varietas eh, lokalan khusus lahan panjang ini sangat-sangat... Eh, apa ya, masih bagus lah saya bilang, karena dari segi buah itu seragam, teman-teman ya. Ini buah, buah baru, buah pertama, teman-teman ya. Nanti kita akan... Eh, mengambil video selanjutnya. Uh, sampai akhir uh, panen nanti, dan alhamdulillah, teman-teman, musim ini tanaman cabai lagi sangat-sangat uh, bagus harganya. Teman-teman, ya, sekarang khususnya di wilayah saya ini sudah mencapai ribu di tingkat petani, teman-teman. Nah, nah. Kita lihat teman-teman ya tadi sekilas ini e, pemasangan mursanya belum selesai Karena kemarin baru pemupukan teman-teman Jadi tanaman cabai ini sudah memasuki fase generatif Atau sudah umurnya 4 bulan setengah teman-teman ya Nah e, rekomendasi atau pemupukan yang saya aplikasikan saat ini Yaitu NPK grower Kemudian Meroke Kalnit Kronkali Ditambah kemarin meroke SOP teman-teman. Nah ini kita kemarin e, berikan. Ini yang sudah dipasang yang sudah selesai. Dan pinggirnya ini belum selesai. E, apa namanya. Ditutup mulsa teman-teman. Nah kenapa kita berikan NPK grower kali? Karena NPK grower itu mengandung kalium 20%. Sedangkan kali mengandung atau meroki KKB 40% plus magnesium dan borat ya atau boron teman-teman ya. Nah, ini adalah gambaran di wilayah Alhan Panjang teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut berdiskusi sambil eh, apa namanya mengamati tanaman ini ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Agro Tetris Indonesia. Yang sudah subscribe saya ucapkan Terima kasih teman-teman luar biasa. Nah kita sambil eh, melanjutkan cerita tadi tentang mengenai pemupukan teman-teman ya. Nah pupuk majemuk lengkap, eh, ya katakan NPK Mutiara Grower itu eh, mengandung nitrogen, fosfat dan kalium yang lengkap dan diimbangi oleh unsur mikro teman-teman. Nah untuk eh, NPK Grower ini penyebarannya semua hara e, pertumbuhan dan hasil tanamnya yang maksimal seperti yang kita lihat ini temen. Ini sebelah kita sudah kita kasih pupuk dan ini sebenarnya udah kasih pupuk dan tutup tinggal e, masang mulsanya lagi teman-teman ya. Nah kemudian kelebihan <tuh> dari NPK Grower, NPK Grower ini mengandung kombinasi terbaik. Dari nitrat ke nitrogen, ya, ya, yang langsung tersedia untuk tanaman eh, yang secara perlahan tersedia sebagai cadangan. Nah, karena dia ada nitrat dan nitrogen amonium, teman-teman, ya. Nah, kedua, kombinasi ini, eh, nitrogen eh, memberikan respon pertumbuhan tanaman lebih cepat, dan hasil panennya tentunya lebih banyak, teman-teman, seperti tanaman cabai yang kita lihat eh, ini, teman-teman. Nah. Kemudian, uh, NPK grower ini mengandung unsur hara nitrogen 15, kemudian pospat 9%, kemudian kalium 20%, kemudian ada magnesium, ada sulfur, serta mikro, teman-teman ya. Nah, kalium uh, pada NPK grower ini diperlukan oleh tanaman karena berperan sebagai pengatur keseimbangan air, teman-teman di dalam sel. Nah, kemudian eh, kalium bisa meningkatkan produksi, kemudian eh, apa namanya, kualitas buah itu bisa panjang-panjang seperti yang kita lihat ini, teman-teman. Ini baru buah pertama, teman-teman. Nah, sehingga... Tanaman ini baru 4 bulan setengah Karena khususnya di dataran tinggi ini Panennya itu Juga e, lama teman-teman persiaran lima bulan udah mulai e, Bisa panen kita teman-teman Nah Kemudian Untuk penggunaan NPK grower ini sendiri Kalau e, kita aplikasikan Pemupukan suap ya ini, ini karena kita pupuk suap Per 1000 batang kita berikan e, 20 kilo kemudian meroki kalitnya itu 5 kg dan kron kali 10 kg nah meroki SOP yang tadi itu kita berikan itu sekitar eh, apa namanya 5 kg teman-teman ya untuk 1000 batang nah, Pak Haji lagi eh, bercerita bagaimana eh, kita harus memaksimalkan hasil eh, apa namanya tanaman cabai ini karena ini varietas Baru yang kita lagi kembangkan Alhamdulillah sudah tiga kali e, penanaman Masih konsisten seperti ini teman-teman Jadi tidak rubah dari indukannya Yang pertama Nah kemudian e, Selain MPK grower, e, Tentunya <coughs> Karena sekarang ini e, Apa namanya Kalsium ya Karate plus Boroni kosong Sehingga kita merekomendasikan Merauke Kalnit Dimana Merokai kalnit ini mengandung eh, nitrogen dalam bentuk nitrat. Nah, mampu memberikan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat juga, teman-teman. Jadi kalau kita aplikasikan sekarang itu eh, merokai kalnit itu kalsiumnya atau nitrogennya itu sangat-sangat eh, apa namanya responnya cepat, teman-teman. Kemudian merokai kalnit tidak menyebabkan tanah asam dalam Uh, kondisi apapun teman-teman ya Maaf <tuh>, saya uh, ini agak uh, kurang fit sebenarnya kan gitu <tuh>, ternyata, kita lanjut demi uh, apa untuk hasil pertanian yang lebih uh, bagus lebih maksimal nah apalagi sekarang harga cabe yang minggu-minggu ini luar biasa teman-teman Alhamdulillah harga cabai minggu ini di 90.000 di tingkat petani teman-teman ya Alhamdulillah alamin nah, kita lanjut teman-teman hara kalsium yang e, dikandung meroki kalnit ini adalah kalsium yang larut air kemudian dalam bentuk yang tersedia dapat diambil oleh akar tanaman jadi Unsur hara kalsium sangat penting untuk titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk baru ini teman. Sehingga pucuk baru, kemudian buahnya mengkilat, kemudian eh, apa namanya? bebas dari antranoksa. Nah, ini kalsium kita wajib kita berikan supaya eh, apa namanya? hasil panennya berkualitas, bunga, batang serta uh, tanaman yang lain seperti umbi-umbian ya, kayak bawang, kayak kentang itu uh, tidak mudah busuk, teman-teman. Jadi kalsium ini juga mengurangi penyusutan setelah panen. Jadi kalau kalsium kita berikan dari awal sampai panen, itu kita uh, apa namanya? hasil panennya itu berkualitas sangat-sangat bagus. Nah, itu danau alahan panjang, teman-teman ya. Uh, gambaran danau alahan panjang. Kemudian eh kron kali sendiri itu mengandung kalium tinggi sehingga kalium di NPK Grower and e, kemudian di kron kali dan SOP itu ada kaliumnya 40 dan SOP ada 52%. Nah, itu tujuannya kenapa kita berikan di fase ini supaya hasil nanti eh apa namanya? panennya dan bobot umbi apa buah cabai ini akan benar-benar maksimal teman-teman. Apalagi ini di musim penghujan. Jadi kalium juga bisa untuk penghangatan atau uh, bisa untuk apa ya uh, menambah bobot buah. Nah. Oke teman-teman, mungkin penyampaian video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Agro Tetris Indonesia. Tunggu video-video terbaru dari saya. Jangan lupa, yang belum subscribe yuk subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman luar biasa! Nah, ini Pak Haji lagi uh, mengamati berapa yang uh, nanti yang tidak seragam, kita akan seleksi terus, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, mungkin uh, saya akhiri dulu. Salam panen petani happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.